Halo pemirsa, selamat pagi. Empat orang tewas akibat ulah sopir sebuah minibus yang lepas kendali saat berkendara di jalur Pantura. Minibus menabrak truk tronton mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka berat. Saya, Rigita Ferlida, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, dua kelompok pemuda di kawasan Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan menjelang subuh terlibat aksi tawuran. Tawuran dipicu dari aksi saling ejek di media sosial. Tawuran dua kelompok pemuda ini terjadi di kawasan Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan menjelang subuh, sempat terekam video amatir warga. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, botol, bahkan senjata tajam di dalam gang. Sejumlah warga mengaku tawuran sudah sangat meresahkan dan mengganggu karena dalam sepekan telah dua kali terjadi. Akibat tawuran, sejumlah kios bangunan milik warga sekitar rusak parah. Kejadiannya sekitar jembatan. Terus antara warga RW 2 sama RW 11. Kerusakan ini banyak tuh, ada pasang rambut, gerobak bakso, warteg, dan nasi padang. Ini sudah berapa kali sih, Bang, tawuran terjadi di sini, Bang? Ini udah dua kali, tahun baru sama yang sekarang. Belum diketahui penyebab dua kelompok pemuda ini tawuran, namun diduga tawuran dipicu hal sepele karena saling ejek di media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sang Jambati melaporkan. Pemirsa, saling lempar bom molotov terjadi saat tawuran remaja di Pekan Labuhan Kota Medan, Sumatera Utara. Situasi kian mencekam karena pelaku tawuran juga melempar bom molotov ke rumah warga dan kios pedagang. Saling lempar bom molotov terjadi saat tawuran remaja di Jalan Komodor, Laut Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan. Ironis, tawuran ini terjadi saat pemberlakuan PPKM darurat. Saat kejadian, lampu penerangan jalan tengah dipadamkan. Situasi kian mencekam saat pelaku tawuran melemparkan bom molotov ke rumah warga dan kios pedagang. Seorang wanita pemilik kios sempat berteriak meminta tolong, namun tak dihiraukan. Tawuran ini diduga dipicu dendam lama setelah seorang remaja terkena lemparan batu. Warga resah karena pelaku tawuran kian beringas. Bom apa itulah, botol minyak bensin itu melempar ke jalan itu. Ada kios yang terbakar tadi, Bang? Ya, nggak ada, cuman ya rumah-rumah lah banyak yang dilempari sama itu. Jadi, Bang, ini harapannya apa nih, Bang? Harapannya ya bagi kepolisian ya harap tidak lanjutilah, gimana baiknya. Tawuran akhirnya bisa dibubarkan oleh kepala lingkungan setempat. Warga berharap polisi menangkap pelaku tawuran agar ada efek jera. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, sejumlah bangunan semi permanen ludes terbakar di wilayah Jakarta Selatan. Bangunan ditempati puluhan kepala keluarga. Api berkobar setelah sebelumnya listrik tiba-tiba mati. Api berkobar dengan cepat membakar bangunan semi permanen di Jalan Manggarai Utara 5, Tebet, Jakarta Selatan. Selain material bangunan yang mudah terbakar, juga terdapat penjual bensin di bangunan ini sehingga api mudah menyebar. Bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dari sejumlah keluarga. Menurut saksi, api diduga berasal dari korsleting listrik. Itu pas ada asap gitu, api langsung gede atau gimana, Bang? Langsung gede. Pokoknya ada asap gede aja. Asapnya gede.
tapi itu sempat lari sih. Oh, langsung gede. Heeh, langsung gede. Sempat ngambilin pakaian. Ngambilin pakaian saya juga. Kalau ngambil anak saya tidur. Kira-kira berapa rumah? Berapa rumah yang terbakar, Bang? Oh, ada ya. Ada di sekat-sekat sih rumahnya. Iya, 20 kakak adalah kurang lebih ya. Belasan mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Bangunan kurang lebih ada 11 rumah, 11 rumah tinggal. Ada korban nggak, Pak? Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini nihil ya, belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah minibus berpenumpang 8 orang menabrak truk tronton di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. 3 orang tewas dan 5 lainnya mengalami luka berat. Mobil minibus ini rusak parah usai terlibat kecelakaan maut dengan truk tronton di jalur Pantura, Kelurahan Kedung Ombo, Kabupaten Tuban. Kerasnya benturan menyebabkan bagian atap dan badan kendaraan sampai hancur. Akibat kecelakaan, 3 orang penumpang minibus tewas di lokasi kejadian, sementara 5 lainnya luka berat. Jadi ini orang atasi di Lebono. Kecelakaan maut ini terjadi saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Lamongan menuju ke Tuban Kota. Kendaraan berpenumpang 8 orang ini berusaha mendahului sejumlah kendaraan di depannya. Namun belum berhasil mendahului kendaraan lain dari arah berlawanan, melaju truk juga dalam kecepatan tinggi. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat kecelakaan maut ini tak bisa terhindarkan. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Kusman, Tuban. Pinter ini tidak bisa menghindari, akhirnya banting ke kanan, mengenai bumper depan sebelah kiri. Kemudian Panther ini oleng ke kiri, kepala menghadap ke barat. Nah, di sini ternyata korban sudah berjatuhan di jalan. Di lokasi MD 3 orang, untuk kritis 1, luka-luka berat 2. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi, termasuk supir dan kernet truk tronton. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wiwawanto melaporkan. Pemirsa, korban kecelakaan maut antara minibus dan truk di jalur Pantura bertambah menjadi 4 orang. Dari penyelidikan, sopir minibus ditetapkan sebagai tersangka karena lalai berkendara hingga menyebabkan 4 temannya tewas. Video amatir ini diambil dari dalam minibus sesaat sebelum terjadi kecelakaan maut yang melibatkan truk tronton di jalur Pantura Tuban. Kecelakaan terjadi saat minibus yang berpenumpang 8 orang berupaya mendahului kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan ini, 3 orang penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya meninggal dunia saat berada di rumah sakit, dan 4 lainnya masih dalam perawatan. Dari penyelidikan dan olah TKP, sang supir minibus ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai dalam berkendara. Korban meninggal ada 4 orang. Penetapan tersangka adalah pengemudi Panther yang bernama Bambang Irawan. Hari ini juga sudah kita lakukan penahanan. Korban rombongan ini berdelapan ini, 8 orang ini, perempuannya 3, laki-lakinya 5, ini dari warung. Kini sang pengemudi mendekam di tahanan Mapolres Tuban serta harus menjalani serangkaian pemeriksaan. Sang sopir bakal dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan terancam 6 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat tewas mendadak saat bekerja di Payakumbuh, Sumatera Barat. Korban sedang menunggu mobilnya dicuci, tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri. Petugas mengevakuasi korban menggunakan APD lengkap. Warga gempar mengetahui seorang supir tewas mendadak di warung dekat tempat pencucian mobil di Payakumbuh, Sumatera Barat. Korban Hermansah asal Bekasi, Jawa Barat berprofesi sebagai supir sebuah dealer di Payakumbuh.
Saat itu ia tengah menunggu mobilnya dicuci, tiba-tiba terjatuh dan tewas. Kepada rekannya, korban telah mengeluh sakit dan nyeri di bagian dada, namun menolak diajak ke rumah sakit. Baru datang bang, ya, sudah siap nyuci, sudah sakit dada saya. Sakit dada. Udah ngomong deh pak sakit dada. Itu jam berapa itu bang? Jam 6 lah. Proses evakuasi dilakukan petugas menggunakan APD lengkap. Penyebab pasti tewasnya korban masih diselidiki polisi. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, jenazah positif COVID-19 di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga, Sumatera Utara diambil paksa keluarga. Pihak keluarga menolak kerabatnya dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19. Ratusan warga mengambil paksa jenazah yang meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif COVID-19 dari Rumah Sakit Umum Kota Sibolga, Sumatera Utara. Pria 64 tahun ini dinyatakan meninggal dunia setelah hasil PCR-nya dinyatakan positif. Namun massa malah menolak jenazah dimakamkan sesuai prosedur COVID. Masa malah merangsek masuk ke ruang jenazah, mengangkut paksa lalu memasukkannya ke dalam mobil untuk dibawa ke kampung halamannya di desa Sitahinauling Kolang untuk dimakamkan. Salah seorang warga yang merebut jenazah menyebut pasien Banjar Huta Gulung masuk ke rumah sakit 3 hari lalu setelah meninggal dunia dinyatakan positif corona. Sementara pihak Rumah Sakit Umum Kota Sibolga tidak memberikan komentar terkait kasus ini. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Pemirsa, Satgas COVID-19 membubarkan acara resepsi pernikahan di Kota Medan, Sumatera Utara karena melanggar PPKM darurat. Selain itu, sejumlah toko perhiasan dipaksa tutup karena nekat memberikan layanan pembelian dan dikhawatirkan memudahkan penularan COVID-19. Polisi mendatangi resepsi pernikahan warga yang digelar di pinggir Jalan Suluh, Kecamatan Medan Tubung, Sumatera Utara. Terlihat puluhan warga berkerumun, musik juga digelar hingga memancing kerumunan tamu undangan. Petugas pun langsung membubarkan acara pernikahan tersebut. Para tamu yang datang diminta untuk pulang dari lokasi agar tidak menimbulkan klaster baru penularan virus corona. Razia juga dilanjutkan ke sejumlah toko perhiasan di Jalan Aksara yang masih membandel nekat buka dan melayani pembeli di saat PPKM darurat. Seluruh tamu dan undangan berjalan dan memberikan kado ataupun amplop ke dalam yang disediakan, kemudian menyapa kedua belah pihak keluarga dan pengantin, kemudian menerima bingkisan nasi dan lanjut kembali ke rumahnya masing-masing. Bagi toko-toko emas yang ada di Aksara dan pakaian, di mana ini adalah merupakan non-esensial yang tidak terlalu dibutuhkan oleh warga masyarakat. Jadi dengan kita memberikan himbauan kepada mereka, mereka langsung menutup. Razia ini akan terus dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. Mengaku matanya ditusuk hingga buta, seorang mantan anggota DPRD akhirnya meminta maaf setelah berulah di posko penyekatan PPKM darurat. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.